Sebetulnya jadi romantis, kita bikin romantis. Kalau kalau ada Kang Haru, pasti Haru biru lagi. Punya sejarah panjang dan dinamis dengan PKS. Ada masa-masa bertanding dengan PKS, seperti dua periode di Kota Bogor, itu masa bertanding dengan PKS. Tetapi ada masa-masa indah juga bersanding dengan PKS. Gubernur Aher dan Wagub Dede Yusuf. Jadi tadi di atas juga agak banyak juga kita bernostalgia masa-masa indah menjemput takdir kemenangan di Jawa Barat gitu ya. Dan saya kira Jawa Barat ini terlalu dahsyat, terlalu besar untuk tidak melibatkan semua. Nah, karena itu jangan menunggu sampai nanti pemerintahan, tetapi dalam proses awal ini saya kira proses membangun kebersamaan, kesepemahaman itu harus dikuatkan ya. Dan anggaplah ini proses ta'aruf yang terus menguat ya dengan PKS. Saya menjalankan juga SK dari partai, rekomendasi dari partai untuk membangun komunikasi dengan semua ya, termasuk dengan PKS ini. Dan saya kira PKS dan PAN punya gen yang sama, gen pejuang, kita lahir dari rahim reformasi. Kemudian kita partai yang sekarang beradaptasi ya, dengan Gen Z, dengan milenial, dengan Gen X ya, dengan baik begitu, masih bertahan, masih survive dan bahkan bertambah lagi begitu. Dan ketiga juga kita punya kepedulian yang sama terhadap potensi Jawa Barat ya. Tadi banyak bicara juga ya bagaimana Jawa Barat ke depan. Jadi insya Allah fondasi chemistry sudah ada, gen pejuangnya sudah ada ya, tinggal kita melanjutkan proses ta'aruf ini dalam level yang lebih tinggi lagi. Nah, kita akan masing-masing laporkan ini kepada pimpinan partai di Jawa Barat dan pimpinan partai di pusat, dalam hal ini ketua umum gitu. Dan kita sudah sepakat tadi untuk terus mengupdate informasi ya, karena pada saat nanti takdir itu mendekat merapat ya, kita sudah nyaman karena sudah membangun komunikasi. Pejuang, petarung ya, bukan hanya menunggu ya. Artinya apa? Harus siap dengan segala kemungkinan. Kalau Kang Emil kembali ke Jawa Barat, tentu kita semua siap skenarionya. PKS ada di posisi masing-masing ya. Tetapi ketika Kang Emil kemudian menapaki jalan lain di Jakarta, maka kami pun harus siap dengan skenario itu ketika Kang Emil tidak di Jawa Barat gitu ya. Dan salah satu opsinya adalah bersanding dengan PKS.